Halo Kak, pada video kali ini kita akan mereview dan cara setting 1389 ya. Ini ya Kak, untuk jamnya. Untuk jamnya itu ada name tag SKM, buku manual, dan box khusus ya. Untuk box khususnya itu dijual terpisah ya Kak. Ini ya Kak cara setting jamnya. Harus di posisi ini. Jika kakak tidak ada di posisi ini, misalkan kakak di posisi ini, kakak tinggal tekan tombol kiri bawah sampai ke bagian sini, kemudian tekan tombol kanan bawah sampai berkedip untuk pindah, tekan tombol kiri bawah untuk tambah, tekan tombol kanan atas seperti ini. Ini di menit ya kak. Pindah lagi ke jamnya, kemudian pindah lagi ke 12 atau 24 jam, pindah lagi ke bulan, kemudian pindah lagi ke tanggal, dan paling terakhir itu ke hari. Setelah selesai, tekan tombol kanan bawah. Dan untuk setting alarmnya itu cukup gampang ya kak. Kakak tinggal tekan tombol kanan bawah sampai berkedip. Kakak atur jam yang mau kakak setting, misalkan jam 1 lewat 13. Kemudian kakak hidupin alarmnya itu tekan tombol kanan atas alarm dan CHM. CHM itu adalah dalam bahasa Inggris itu berbunyi kak. Jadi kalau kakak hidupin dia akan berbunyi pada jam 1 lewat 13. Silakan dicoba kak. Terima kasih.